Selamat datang di channel Index 08 di berita seputar olahraga. Berikut hasil lengkap final Thailand Open 2023 di hari ke-7, Minggu 4 Juni 2023. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama, hasil final di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis asal Thailand Kunlaput Phitichan menang melawan pebulu tangkis asal Hong Kong Lee Chiu Yu dengan skor akhir 21-12 di set pertama dan 21-10 di set kedua, dan maju sebagai juara tunggal putra Thailand Open 2023. Selanjutnya di sektor tunggal putri, pebulu tangkis asal Korea Selatan An Se-yong menang melawan pebulu tangkis asal Tiongkok He Bingjiao dengan skor akhir 21-10 di set pertama dan 21-19 di set kedua, dan maju sebagai juara tunggal putri Thailand Open 2023. Kemudian di sektor ganda putra, pasangan pebulu tangkis nasional Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana kalah melawan pasangan pebulu tangkis asal Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor akhir 10-21 di set pertama dan 15-21 di set kedua, dan juara ganda putra Thailand Open 2023 jatuh ke tangan Liang Weikeng dan Wang Chang. Lalu di sektor ganda putri, pasangan pebulu tangkis asal Korea Selatan Kim So Yeong dan Kong Hyeong menang melawan pasangan pebulu tangkis asal Thailand Penyapa Aimsat dan Nuntakan Aimsat dengan skor akhir 21-13 di set pertama dan 21-17 di set kedua, dan maju sebagai juara ganda putri Thailand Open 2023. Dan terakhir di sektor ganda campuran, pasangan pebulu tangkis asal Korea Selatan Kim Won Ho dan Jeong Naun menang melawan pasangan pebulu tangkis asal Thailand Dechapol Pwafaranukroh dan Sapsire Teratanachai dengan skor akhir 11-21 di set pertama, 21-19 di set kedua, dan 22-20 di set ketiga, dan maju sebagai juara ganda campuran Thailand Open 2023. Demikian hasil lengkap final Thailand Open 2023 di hari ke-7, Minggu 4 Juni 2023. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.